Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama Sobat Melia di seluruh Indonesia. Selamat datang di Zona Belajar Bisnis Melia Sehat Sejahtera. Bersama kami menuju hidup yang lebih baik. Yuk, kita bahas ilmu dasar yang wajib dikuasai oleh seluruh Sobat Melia di seluruh Indonesia. Oke, sebelum itu Sobat Melia harus tahu dulu nih, bagaimana sih pandangan kebanyakan masyarakat atau orang-orang tentang bisnis multi-level marketing. Let's go, fokus ya. Banyak yang berpikir bahwa ini kan bisnis cari-cari orang, terus juga memperkaya yang di atas. Ini bukan style gue banget. Ini kan bisnis pakai modal, harus pakai modal. Terus kalau gagal gimana? Dan juga bonusnya gak jelas. Benar gak sih kebanyakan orang berpikir seperti itu? Terus gimana dong? Oke, temukan semua solusinya di point of three. Terus seberapa penting sih point of three? Oke, di sini kita ilustrasikan Sobat Melia yang tidak memahami, tidak mengerti, atau tidak menguasai cara menjelaskan point of three versus Sobat Melia yang sangat menguasai point of three. Apa sih yang dirasakan oleh mereka? Yuk kita lihat contoh yang dirasakan saat prospek oleh Sobat Melia yang tidak menguasai point of three. Sobat Melia yang tidak menguasai point of three ketika prospek merasa beban ketika prospek dan jadi kurang percaya diri. Akhirnya lebih banyak berdebat. Sangat sulit memberi pemahaman kepada calon. Cenderung emosional ketika calon bersikap kritis. Dan juga cenderung lebih memaksa calon, padahal calon belum memahami keuntungan yang akan dia dapat. Dan akhirnya merasa hampir semua orang negatif tentang Melia dan terasa makin berat menjalankannya. Lama-lama merasa ini bukan rezeki dan bukan bidangnya. Dan akhirnya menyerah. Nah, sekarang kita lihat deh contoh yang dirasakan saat prospek oleh Sobat Melia yang sangat menguasai point of three. Sobat Melia yang sangat menguasai point of three sangat percaya diri karena benar-benar menguasai dasar kekuatan di Melia Sehat Sejahtera. Dan pasti prospek dengan tenang, tanpa beban sedikit pun karena jadi sangat percaya diri. Dan Sobat Melia yang sangat memahami dan mengerti cara menjelaskan point of three sangat mudah memberi pemahaman kepada calon tentang kekuatan Melia Sehat Sejahtera. Dan ini yang paling penting, Sobat Melia yang menguasai point of three mampu meluruskan dan mampu menjelaskan secara sopan, secara cerdas, secara elegan, dan secara logika agar calon paham, mereka mengerti, tertarik, dan akhirnya bergabung di Melia Sehat Sejahtera. Jika benar-benar mengaplikasikan point of three dengan benar, maka hanya ada dua jawaban, pospat atau follow up. Nah, jadi sangat penting sekali untuk seluruh Sobat Melia memahami dan menguasai cara menggunakan point of three. Terus, apaan sih point of three? Oke, sekarang kita pelajari point of three.